Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Rashid. Baiklah, hari ini saya akan kongsikan bagaimana caranya kita nak mendaftar vaksinasi untuk kanak-kanak PKID yang berumur 5 hingga 12 tahun. Jadi jom kita tengok. Baiklah, langkah pertama kita buka aplikasi MySejahtera. Okey, kita tekan tutup di bahagian atas sebelah kanan. Seterusnya kita tekan pada vaksinasi COVID-19. Okey, langkah seterusnya kita klik pada tambah tanggungan vaksinasi. Okey, di bahagian tambah tanggungan vaksinasi ni, macam saya ni, saya ada daftarkan anak saya di bawah tanggungan saya. Jadi nama dia dah ada lah. Bagi yang belum ada, boleh tambah nama anak dengan klik butang tambah tanggungan vaksinasi di bahagian bawah ini. Okey, kemudian masukkan semua maklumat yang diperlukan. Kemudian tekan simpan. Kemudian apabila nama kita sudah tertera di sini, kita klik tambah sebagai tanggungan vaksin. Okey, kemudian kita tekan ya teruskan. Kemudian kita semak maklumat tanggungan saya. Pastikan nama anak kita dan juga nombor kad kenalan itu adalah betul. Kita ketik pada butang kotak saya mengesahkan. Kemudian kita tekan sahkan. Kemudian kita tekan OK. Okey, seterusnya kita akan masuk ke bahagian soalan. Okay, dia minta kebenaran untuk memberi lokasi. Kita tekan saja ya. Kita on saja location. Okay, seterusnya kita jawab semua soalan yang diberikan. Untuk soalan 5, di manakah tempat tinggal semasa tanggungan anda? Kita hanya perlu ketik saja butang cari ini. Jadi dia otomatik akan keluar location rumah kita lah. Kemudian kita perlu masukkan negeri. Dan soalan 7, kita masukkan postcode semasa. Setelah jawab semua soalan, kita klik hantar. Kita klik OK. OK, dia keluar situ. Thank you for your response. Kita klik OK. OK, dia keluar paparan thank you. Terima kasih kerana mendaftar. Kami akan maklumkan maklumat temujanji penerimaan vaksin anda. Maksudnya kita dah berjaya membuat pendaftaran vaksinasi PKID untuk anak kita. Jadi kita boleh tekan tutup. Okey, jadi di sini dia akan naiklah senarai nama anak kita yang kita daftar tadi. Okey, jika kita ada lagi anak lain yang kita perlu daftar untuk program vaksinasi PKID ni, kita klik saja tambah tanggungan vaksinasi. Kemudian kita daftarlah seperti biasa macam tadi. Jadi untuk melihat tarikh temujanji vaksinasi, kita klik pada nama anak kita. Okey, dia akan keluar nama, nombor kenalan, kemudian dia tulis itu dah berdaftar. Kemudian kita semaklah tarikh temujanji kita nanti. Ataupun kita boleh terus walk in saja sebab sekarang ini dia dah ada banyak tempat yang boleh walk in. Jadi sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Semoga ianya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.